Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Andai Itu Takdirnya, episode yang ke-9. Pada episode 9 ini akan menceritakan tentang dapat maaf dari Alia, Azril masih tak nak berubah. Alia nampak temani Azril dalam keadaan kritis, namun bukan berarti Alia mau kembali kepada Azril. Hingga orang tua Azril memohon pada Alia supaya Alia kembali. Walau berat hati dan dah dilarang oleh Humairah, akhirnya Alia bagi kesempatan kedua untuk Azril. Ketika dah sadar, Azril pun akhirnya jumpa dengan anaknya. Azril nampak menangis menyesal. Alia berharap dengan adanya eksiden ini membuat Azril benar-benar nak berubah. Namun ternyata tak. Azril kembali ke perangai sebelumnya. Azril menganggap Alia nak terima dirinya kembali sebab Alia ingin balas dendam. Azril masih kasar pada Alia dan selalu maki-maki Alia. Ditambah Emeline kembali dekati Azril. Emeline hasut Azril supaya semakin bencikan Alia. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.